Alhamdulillahnya lampaya ini masih dilindungi oleh Allah SWT, tidak rusak parah. Namun korban sampai 200 lebih juga. Rumah kira-kira 40 biji, 40 buah. Ya rusak habis Pak ya. Kalau saya lihat masalah pembangunan rumah di desa Lampaya ini sudah cukup bagus. Sudah banyak rumah yang siap seperti yang OSPAM, insya Allah sudah selesai semua. Pokoknya kok rumah itu mungkin rata-rata dapat tuh. Orang yang dulu tidak ada rumah, udah luak tsunami kan, udah dibikin balik itu. Tapi kok semaku itu tidak ada lagi lah. Dulu ada dikasih orang care kan, sekarang tidak lagi. Tidak dikasih lagi kami, dikasih untuk orang tinggal di barak aja. Kok tinggal di rumah tidak kasih lagi. Sekarang kami tidak ada bantuan lagi. Kalau kita pikir hanya sebatas kita punya rumah untuk saat ini kan tidak berupa satu patokan. Karena infrastruktur ekonomi seperti sawah itu hancur total kan. Areal persawahan di sini boleh dikatakan rusak parah. Di samping bahan-bahan yang mudah diangkat, ada bahan-bahan yang nggak bisa saya diangkat. Misalnya batu-batu bata, tembok-tembok atau kaca-kaca, itu masih ada di sawah. Kalau nggak salah, saya dari Departemen Pertanian sudah pernah menyelidiki dan mereka beranggapan kalau sawah ini belum bisa ditanami karena kadar asinnya masih terlalu tinggi. Kalau memang tidak diusahakan perbaikan, saya dengar-dengar katanya barang 3 tahun ke depan baru bisa. Dari Aceh yang ke Jawa Barat 120. Jadi kami berangkat ke Jawa Barat karena pas tsunami jadi enggak ada lagi tempat PKL. Jadi dibawa ke luar sama pemerintah dibiayai cuma buat magang praktek atau praktek industri. Dari pertama pergi sampai pulang pri semua. Senang mama, dia udah pulang udah sama mama lagi. Mama bilang suruh kuliah lagi dia. Dia enggak mau bilang. Saya mau kerja aja dia bilang. Apa saja mau dia bilang. Enggak mau kuliah dia bilang sebab dia bapaknya tuh enggak punya lagi uang kan. Artinya saya sekarang gaji yang saya kerja ini untuk makan dia enggak cukup. Kalau sebelum tsunami misalnya kita bilang harga bensin dia 1 liter cuma 2400. Sekarang udah 4500. Sedangkan gaji di tempat saya kerja enggak naik. Jadi kalau kita bilang uang 1 juta setengah itu untuk saat ini kan tidak ada artinya. Kalau dulu kan seperti saya bisa cari sampingan seperti saya nanam cabai di sawah kan. Sekarang sawahnya udah hancur total. Bagaimana kita mau buat? Mungkin sekolah lagi nanti kalau misalnya ada biaya. Kalau nggak ada, ya cari kerja. Mungkin servis-servis kalau misalnya bisa, servis elektronik. Bapak udah bilang enggak kalau misalnya bisa nanti, misalnya ada biaya buka toko elektronik, habis dari STM. Ini bapak sebentar lagi udah pensiun lah, entah berapa tahun lagi kan. Mau bapak tuh kok uangnya banyak, siwa toko tuh. Jualan alat elektronik lah kayak gitu. Mungkin si Mus tuh udah tahu kayak mana bahan-bahannya tuh udah tahu dah. Itu rencana kami itu. Sampai ya biar kayak lagi.